tim Olimpik Malaysia ni macam baju tim daerah. Nak pergi berjuang dekat Olimpik, nak harumkan nama negara. Biarlah elok sikit. Bukan peserta Olimpik, kita jadi peserta Maharaja. Ramai yang tak puas hati peminat sukan tanah air, atlet macam Azizul Hastiawang tak puas hati dengan desain baju kontijen Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Bahadur Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Baru-baru ini Malaysia lagi dihebohkan tentang jersey di Piala Olimpik Paris. Nah, di sini netizen mengkritik jersey yang akan digunakan pasukan Malaysia ke Paris. Di sini dia bilang jersey macam seragam sekolah. Ada yang bilang jersey macam seragam pekerja maidin. Nah, teman-teman, untuk mengetahuinya yuk kita simak, kita dengarkan ulasan dalam video ini. Okey, yuk go. Rasanya tak baju Olimpik Malaysia ni kena kecam teruk dengan netizen. Sebabnya netizen kata baju tim Olimpik Malaysia ni macam baju tim daerah aje, dan ada yang cakap macam baju PJ. Sebelum kita teruskan video kita, korang jangan lupa untuk follow dan save video ni supaya korang boleh tahu info terkini tentang jersey. Bagi trafik bukan setakat design je ke laut, tapi untuk patung yang diorang guna ni pun nampak sangat macam patung murahan yang tak premium. Patung ni korang boleh tengok dekat pasaraya-pasaraya bajet yang biasa-biasa kan, tak gunakan mannequin patung yang premium macam dekat butik-butik kan. Dengan jaket tim Olimpik Malaysia ni nampak besar dan menggelebek. Yang utama sekali, dia punya warna bendera Malaysia tu tak gunakan warna asal, tapi diorang ubah menjadi warna hitam gold. Hitam gold supaya kena dengan warna baju. So, trafik suka logo yang dia synchronize dengan warna baju, tapi untuk bendera ni tak perlu kot rasanya. So biarlah bendera ni pakai bendera warna asal Malaysia. Eloklah tim Olimpik ni pakai brand lokal pula. Kita ni ada macam-macam brand lokal bersepah. Dan apa pendapat korang tentang design baju jaket tim Olimpik Malaysia ni, boleh komen dekat bawah. Ha, tuan ni, baju kontijen Olimpik Malaysia teruk dikecam. Ha, netizen pakai sediakan design. Okay, ini salah satu sampel baju yang aku suka lah kan. Aku tengok cantik daripada yang yang official punya baju tu. Macam baju sukan anak, baju sukan anak sekolah aku pun cantik kan. Ini ya Allah, kan yang ni okey. Ada banyak lagi korang boleh tengok apa yang dia telah sampaikan oleh ini. Banyak lagi netizen design. Kau nampak tak kat sini ketirisan mungkin berlaku lah kan. Dia suruh mungkin dia punya apa tu, dia punya kroni-kroni buat baju kan. Lepas tu rasa macam itu. Yang lain masuk poket. Kau tengok lah, kau dengar nak ni apa semua kan. Pada akulah, pada pak aku. Hei, kalau tak, kau boleh buat baju yang lebih cantik kalau kau ada effort. Nampak sangat kau tak ada effort. Kau nak akan duit, nak poket kau tebal. Betul tak? Macam mana guys, Malaysia kita ni dengan pakaian buruk, patung sengit. Aku tengok pun tak semangat. Ini kan atlet nak pakai. Sekarang ni Dato' Hamidin cakap tak ada makna pakaian cantik tapi tak bawa pulang emas. Kau rasa penting ke pakaian ni? Kita kalau pergi interview pun nak pakai kemas-kemas, cantik-cantik, itu pun belum tentu dapat kerja. Ini atlet kita nak pergi berjuang dekat Olimpik, nak harumkan nama negara. Biarlah elok sikit, spend lah sikit duit, bayarlah tempat buat jersey yang cantik-cantik. Aku rasa aku pergi jalan pasar malam pun banyak jersey cantik-cantik. Local brand pun berapa banyak yang buat jersey. Negara lain aku tengok siap ada model, ada video smart-smart. Sampai kita patung sengit. Murah punya kerja lah bro macam ni. Macam mana kita nak semai patriotisme kalau benda macam ni pun tak boleh nak urus baik-baik? Kalau buat baju pun tak serius, janganlah harap atlet nak serius dapatkan emas pula. Ingat senang atlet punya kerja. Saya tak nampak lah teruk sangat dengan ni. Baju ni semua. Kita ni kena bersyukur lah. Kan? Sebenarnya saya tengok baju presentation daripada Malaysia tu tak adalah teruk mana. Kan? Cuma patung mannequin yang kat tengah-tengah tu, kalau saya jentik dia punya buku lagi, gamaknya daripada helok macam ni dia sengit, dia malu-malu tersipu-sipu, ada jadi terjogomoh dekat bawah. Dia tolong menjalur dekat bawah. Dengan wig-wig yang beli kat Shopee tu tercabut melayang sekali. Lepas tu kita kena bersyukur.
Sebab apa? Paling-paling kita boleh jadi bukan peserta Olimpik, kita jadi peserta Maharaja Lawak Mega kat situ. Ha, semua negara duk gelakkan kita dekat situ. Bila orang gelakkan, kita bersyukur lah. Paling-paling kita menjadi pelawak. Kan? Kalau kita tak dapat bawa balik pingat, paling-paling orang semua tahu Malaysia adalah negara paling kelakar sekali. Menteri-menteri dia pun suka buat lawak. Ha? Tiba-tiba cakap merepek-repek, bersyukur lah, apa benda jadilah. Ah, ha? Negara kita memang pelik. Negara kita ni bukan Olimpik dia patut buat Maharaja Lawak Mega, tapi Worldwide Championship. Kita mesti menang. Menteri kita patut masuk. Baju cantik buat apa kalau tak menang emas? Seriously? Sekarang ni kecoh, ramai yang tak puas hati. Peminat sukan tanah air, atlet macam Azizul Hasni Awang tak puas hati dengan desain baju kontijen Malaysia Olimpik 2024. Bukan sikit tapi ramai sangat sampai negara luar buat bahan lawak baju kita ni. Katanya nak gunakan warna emas untuk mendapatkan aura pingat emas untuk atlet. Ya tak kisahlah nak guna warna jingga ke warna emas ke, tapi masalahnya desain tu dah memang terlalu lame dan outdated. Bila ramai kritik kata atlet yang minta baju tak nak banyak belang lah, apalah. Lepas tu siap kata macam ni lagi, baju cantik buat apa kalau tak menang emas? Seriously? Tolonglah get rid pemikiran-pemikiran boomer macam ni. Baju yang dipakai tu represent identiti Malaysia tau dekat pentas Olimpik. Netizen ni bersuara sebab concern, sebab sayangkan nama Malaysia. And kalau comparekan pun dengan baju-baju sebelum ni, tak pernah ada isu macam ni. And baju-baju sebelum ni so much better than tahun ni. Tolonglah jangan malukan Malaysia dengan cara ni. Kalau nak pakai kabel sekalipun, tolonglah cari yang ada taste. Buat malu je. Okay, aku nak mengamuk. Aku nak mengamuk eh. Ready, okay, ready, okay. Ya Allah, apa keburuk sangat baju apa tu, Malaysia punya sukan Olimpik untuk ke Olimpik tu. Aku marah. Ya Allah. Dia macam apa ha? Dia sebab Olimpik ni, Olimpik kan 4 tahun sekali. Okay, 4 tahun sekali kan. Okay, 4 tahun ke 4 tahun. So macam every year baju kita, kita akan represent negara. Of course lah, orang akan tengok the whole thing. Baju, attire, everything semua kan. So baru-baru ni diorang baru announce yang official baju untuk atlet-atlet Malaysia ke Olimpik dekat Paris nanti dalam masa akan datang, which is tahun ni. Ya Allah, macam baju nak pergi family day mak dia. Macam baju kau nak main kat pantai, lari-lari dalam guni, macam tu. Kau faham tak? Macam ni baju nak pergi, nak represent negara, aku marah lah. So macam, we can do better for you. We can do better. Okay, satu. Yang keduanya, okay, dia tiga baju. Tak ada tiga baju tadi lah. So baju kiri kanan tu okay lah, dimaafkan lah. Dia berbelah-belah harimau sikit kan. Tiba yang tengah itu, yang tengah itu, kenapa dia macam ni? Kenapa kau punya baju macam pekerja Maiden pun ada, aku tengok baju tu. Sorry, aku emosi sebab macam kita akan represent Malaysia tau. I mean like the baju and everything lah kan. What, atlet nak pergi Olimpik? Olimpik kan sukan yang besar. Kalau macam tu je baju, tak ke asyik kena gelak je kita ni penat. Aku pun, aku yelah kena gelak selalu. Janganlah bagi diorang pun kena gelak. Yeet! Lepas tu, yang jubah ni kenapa? Aku terkejut tengok patung pakai jubah. Aku macam, nak pergi beraya ke? Rupanya itu cara diorang nak review macam, Zaz! Alah! Menangis aku tengok. Tengok rambut patung tetap lah. Berserabai macam tu kan. Hayalah hair stylist. Apa tu, apa stylist lah, at least stylist. Tiga patung tu, satu stylist cukup. Lepas tu the way kau present. Okay, kita tengok eh. Kita tengok kita ada US punya baju, kita ada Thailand, kita ada France. Kan cantik tu dia present kan. This is our official apa tu, attire. Macam tu. Sampai Malaysia, kau tengok macam pelancaran buku nilai sekolah. Pelancaran hari guru ke, macam tu saja. At least kau hayalah model, model yang paling elok untuk peragakan baju tu. Proper photoshoot, faham nak buat event untuk launching. Yeay, ini baju kita tahun ni. Okay fine, kau nak buat event, tapi eloklah sikit nak present kita punya baju tu kepada dunia. Kau faham tak, orang tengah tengok. Ini kau guna patung yang macam nak mampus dan azak tu macam ni.
patung tu dia macam kena stroke haba. Macam tu je rupanya dengan rambut palsu kau beli dekat TikTok shop ke apa, tak tahulah. Kejong rambut patung itu. Rambut aku lawa lagi. Hayal aku ke apa, at least aku boleh macam Malaysia macam tu. Ni patung kejong manikin yang macam RM2.50 buy 2 free 1 kau buat macam tu. Aku marah. Aku tak boleh belah patung tu macam ni. Dah satu. Dah pakai baju macam tu. Kau pakai pula backpack kat patung tu. Pakai sling bag. Patung tu nak stay back kat sekolah ke ada kurikulum? Macam tu macam, mak saya dah balik. Mak masak apa ini? Sumpah lah, we can do better. Kau faham tak? Tolonglah macam redesign balik ke. Kita collab lah dengan any local brand yang boleh buat baju etai lawa-lawa ke. Nak kata tak ada bajet, ada je. Tak tahulah masuk poket siapa ke apa. Buruk jadi macam tu nya. Fight lah sikit. Okay, aku. Allah, kau present lah baju tu elok-elok sikit. Kau buatlah satu kempen photoshoot yang lawa ke apa ke. Buat video ke, gahkan lagi ke. Aku harap post tu hanya untuk troll sahaja. Dan video ni adalah satu kesalahan untuk aku ke apa ke. Kau faham tak? Sebab aku nak mengharapkan more presentable yang cantik. Ini macam ni. Macam ni. Patung tu macam ni. Bawa backpack. Mak, kami sudah pulang. Mana janjinya? Cucu ada bi yang enak. Okey, tu sekian sahaja luahan daripada saya yang aku sakit hati tengoklah. So hopefully lah, mungkin ada masa lagi untuk kita bertukarkan ke apa ke, redesign balik ke, collab lah dengan any local brand yang ada, yang banyak yang aku tengok komen tu willing to help secara free pun ada, sebab kita nak present Malaysia kot. Come on. Lepas tu photoshoot elok-elok, buat event lagi sekali. Okay? Buat event sekali. Itu saja. Jangan malukan nama negara. Penting? Macam tu patung tu. Shinaza. Begitu tadi teman-teman, kritikan tentang jersey di Malaysia yang akan digunakan di Olimpik Paris nanti. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau subscribe, itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.